Tingginya asam lambung saat puasa seringkali dikeluhkan nih. Kondisi ini bisa menyebabkan aktivitas selama berpuasa terganggu sobat sehat. Bahkan banyak hal yang bisa menyebabkan asam lambung naik. Mulai dari mengkonsumsi makanan pedas hingga berlemak serta faktor stres. Setiap orang pasti merasa tidak nyaman saat kadar asam lambung naik. Bahkan akan mengeluhkan beberapa gejala seperti kembung, mual, dada terasa terbakar, dan rasa nyeri di ulu hati. Meskipun begitu, sobat sehat bisa mengatasinya dengan menjalankan pola hidup sehat. Bahkan kalian juga bisa mengkonsumsi air rebusan serai loh. Kandungan antioksidan dalam serai bisa membantu meredakan gejala asam lambung. Kalian bisa membuatnya dengan 3 batang serai yang sudah dicuci lalu dipotong. Kemudian seduh serai dengan segelas air hangat dibiarkan sekitar 5 menit. Setelah itu, kalian bisa meminum air serai secara sekaligus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!